Keberadaan posyandu sangat penting, Pak Kades. Bayi dan balita mendapat kemudahan pelayanan kesehatan. Makanya saya minta Bu Dokter Clara dan Bu Iin mengaktifkan kembali posyandu. Betul, Pak Kades. Nanti pelaksanaannya bisa diadakan 1 bulan sekali. Kita sangat butuh dukungan dari Pak Kades. Insya Allah saya akan mendukung program ini sepenuhnya. Dan saya juga akan menyiapkan dana untuk penyelenggaraan. Alhamdulillah. Unik ya, Pon, di sini. Unik kenapa, Bu? Iya, harusnya hubungan bapak sama anak itu akan menjadi dekat ketika ibunya tidak ada di rumah. Tapi di sini bapak sama anak itu malah pada jauh. Saya sedang mencari cara, Pon, bagaimana caranya supaya hubungan bapak sama anak itu bisa dekat. Ya, minimal komunikasi mereka terjalin dengan baik. Iya ya, Bu. Harusnya makan gitu. Popon dekat sama bapak, meskipun jarang ketemu. Tapi Popon sangat dekat sama ibu. Boleh, Pon, kamu share pengalaman kamu sama saya. Karena di setiap daerah kan pasti caranya berbeda-beda. Walaupun secara kodrat, harusnya bapak, ibu sama anak itu punya kedekatan yang istimewa. Iya, Bu. Yang Popon rasain sih, kedekatan sama ibu beda sama kedekatan sama bapak. Kalau sama ibu itu, pokoknya beda, Bu. Ya memang harusnya seperti itu, Pon. Tapi di sini kan kasusnya berbeda. Ibu pergi meninggalkan anaknya untuk bekerja, sedangkan bapaknya di sini mengurus anak. Yang saya khawatirkan itu di sini masih banyak anak-anak balita, Pon. Kalau kita tidak segera menemukan cara bagaimana untuk mendekatkan bapak-bapak di sini dengan anak-anak mereka, mereka bisa tumbuh menjadi remaja yang bermasalah, Pon. Ya, kita harus mengantisipasi sejak dini.